Menjelang saingan Letua di Langkawi 2019, selaku pemenang jersi kuning individu keseluruhan Letua di Langkawi LTDL menerusi Artem Ovechkin pada edisi lalu, Terengganu Cycling Team TSG tampil dengan sasaran sederhana pada saingan edisi kali ini. Tahun lalu, pasukan benua negara ini mencatat kejayaan besar apabila melakar sejarah menjadi pasukan Asia pertama yang memenangi gelaran individu keseluruhan dalam tempoh 23 tahun. Dengan kembalinya Genting Highlands dalam saingan kali ini, selain Ovechkin yang berusia 33 tahun, TSG turut memberi fokus kepada bekas penunggang motosikal Michelton Bike Exchange Drew Morey yang dijangka membentuk gandingan hebat dalam saingan pendakian yang dijadual berlangsung pada peringkat keempat. Selain dua pakar bukit itu, TSG turut disertai pelumba tempatan, gandingan adik-beradik Muhammad Harif dan Muhammad Zamri Saleh, Nur Amirul Fakhruddin Marzuki dan pelumba Algeria Yusuf Rigui-Gui. TSG kini menduduki tempat kedua dalam ranking Jelajah Asia Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI dengan 32 mata di belakang satu lagi pasukan benua Malaysia, Sapura Cycling yang berada di puncak dengan 1,222 mata. LTDL edisi ke-24 bakal membuka tirainya pada 6 April ini di Kuala Lumpur dengan para pelumba dilepaskan dari Menara Berkembar Petronas dan berakhir di Langkawi pada 13 April. Perlumbaan 8 peringkat itu yang merangkumi 1,250 km bakal menyaksikan 22 pasukan termasuk pasukan berstatus Jelajah Dunia Pro Benua dan Benua Beraksi.